Contoh kerjasama yang sudah berkeluarga, tunjukkan jari. Nah, sudah turun, kelamaan nanti capek ya. Yang sudah berumah tangga, suami istri tidak kerjasama, tidak membuahkan hasil yang baik. Kerjasama itu tidak harus sama gerakannya, berbeda tidak apa-apa, tapi kerjasama. Jadi suami istri kalau mau bersetubuh itu tidak semua melumah semua, tidak bisa, itu tidak akan ketemu. Atau mengkurap semua, tidak bisa. Ini pokoknya kita kerjasama ya, tengkurap semua, ya tidak bisa. Ya, atau miring semua, ya tidak bisa, susah. Tapi harus ada yang melumah, ada yang tengkurap. Ada yang terlentang, ada yang tengkurap. Itu namanya gaya kangkung. Ya, satu mekangkang, satu mekungkung. Atau gaya kungkang. Satu mekungkung, satu mekangkang. Itu namanya gaya biasa orang desa itu. Kerjasamanya bagaimana? Temanten baru itu kadang-kadang tidak ngerti lubangnya di mana. Karena orang jamaah kan tidak pernah melanggar, tidak ngerti ya kubulnya yang mana, duburnya yang mana. Karena tidak bisa kerjasama, masuk ke dubur. Nah harusnya itu dibetulkan. Eh masa keliru, kurang munggah sini, kurang munggah sini, ya dibetulkan. Terus itu pakai tanya jawab. Tanya jawab, dik, wis pasurung. Sik meduk sini, meduk sini. Alah, kurang mas, kurang. Alah, lah, 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 lah. Kerjasama. Ya. Loh, contoh itu masuk akal apa tidak? Jadi kerjasama itu tidak harus kerja bersama-sama dengan gaya yang sama. Lah kalau amal soleh kabeh ngatang-ngatang rumah ngopo? Utuh kabeh jengking ini toh harus ngopo? Ya, jadi itu gaya yang paling ringan, gaya kangkung atau gaya kongkang. Itu kalau yang satu itu besar perutnya itu tidak bisa, gaya kangkung tidak bisa. Pernah ada cerita itu Mbah Bengkring itu perutnya besar, bujune kremping, nenggon buri cendilo dora Mbah Bengkring tapi iya yo nek amasoli lho wetenge gedene sak mono. Lah Mbah Bengkring ngene dadak dilanggati cah cilik muni lah kok buka cendilo yo ngkong-ngkong nuling. Nah. Ini wong kurang gawean. Nek ngono iki keplok ora apa-apa. Wong keploke diajari. Ya, jadi kerjasama itu penting apa tidak? Pintar. Tambah makan roti, tambah banter suaranya.